Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Teguh Rizal di channelnya Teguh Rizal Racing. Jadi pada kesempatan kali ini saya mencoba melakukan pembersihan pada bonsai baru ya, yang sudah hampir jadi dan daunnya sudah mulai pecah semua. Ini sudah berapa bulan tidak saya urus dan bonsainya pun belum saya angkat. Jadi teman-teman lihat di depan saya, ini batoknya masih di dalam ya, masih ketanam, cuman ketanamnya cuma setengah batok. Jadi sekarang saya coba melakukan pembersihan pada pelepah, batang, dan batok, tapi tidak saya angkat karena kalau saya angkat pasti batoknya juga jatuh, mungkin umurnya sudah waktunya jatuh batok. Jadi yang ini coba kita buang aja teman-teman. Ini pelepah yang sudah tua. Ini kita buang juga teman-teman biar daun ini cepat melebar. Serabut ini juga harus dibersihkan supaya lebarnya tidak ada hambatan. Kalau misalnya serabut tidak dibuang, sama juga. Jadi setelah kita buang pelepah ini, serabut tidak kita bersihkan, untuk lebarnya pun tidak berhasil teman-teman.
dia terlepas juga. Kalau kita angkat pasti jatuh. Jadi saya biarkan seperti ini aja. Ini dia teman-teman hasilnya. Seperti ini ya, kita bersihkan tadi. Ini ada tunas baru, masih kecil. Yang tunas keduanya tadi saya bersihkan agak ke dalam ya, jadi ini takutnya patah. Batangnya sudah besar ya. Ini sepertinya lebih bagusnya tidak saya angkat lagi, karena kalau angkatnya batoknya pun jatuh dan kelihatannya ini pun akarnya sudah tinggi. Jadi nanti kita bersihkan serabut-serabut atau serabut pada akarnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe channel saya Tukur JDC untuk mengikuti perkembangan proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.